Halo semua, kembali lagi dengan Kreativo. Kali ini kita akan buat origami figura. Ini nanti adalah bentuk yang sudah jadinya ya. Ini bisa kita masukkan di sini, ini bisa kita buka, bisa dibuka, dibuka dan dibuka. Ini adalah modular origami. Jadi kalau kita bongkar, kita akan butuh 4 bagian di sini. 4 bagian seperti ini. Cara membuatnya sangat mudah. Kita butuh satu kertas. Selanjutnya, kita akan lipat seperti ini. Kita ingin gunakan warna merahnya sebagai yang pinggirnya ini ya nanti ya. Jadi kita lakukan seperti ini, lipat secara diagonal. Selanjutnya, ini adalah bagian yang memiliki punggung ya. Kita akan lipat satu bagian sini, bagian putihnya. Kita akan buka bagian putihnya seperti ini. Serapi mungkin aja ya. Selanjutnya, di sini ada garis horizontal ya kalau kita lihat ya. Garis lurusnya kita lipat seperti ini. Kita lipat garis lurusnya di sini disesuaikan dengan garis tengahnya aja. Oke, selanjutnya setelah ini kita buka lalu kita balik. Kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita balik sekali lagi. Di sini tinggal kita tarik seperti ini. Sesuai dengan garis yang ada. Kita lipat. Nah, sudah mulai membentuk kan bagian ininya. Selanjutnya kita lipat sekali lagi. Tinggal kita masukkan. Sini. Eits. Dan ini sebenarnya sudah jadi ya. Kita butuh 4 bagian. Sini bagian lainnya sudah ada. Jadi kita tinggal pasang seperti ini. Selanjutnya pilih yang warna hijau dulu. Selanjutnya tambahkan yang warna terakhir. Nah seperti ini guys. Ini tinggal kita sesuaikan ya bentuknya. Buat kotak. Gak susah nih. Jadi untuk membuat kotaknya harus 4 jari seperti ini. Semua jari lah ikut. Nah, dikit demi sedikit kita buka pelan-pelan. Nah, dari sini origami figura kita sudah jadi. Jangan lupa like dan share jika suka. Oh, di sini kurang rapi. Saya rapikan terlebih dahulu. Jelek kalau kurang rapi ya. Bisa dipegang bagian ujung-ujungnya sini. Nah, seperti ini. Bagian terakhir. Kita tarik seperti ini. Nah, itu adalah tips untuk agar rapi semuanya ya. Agar menjadi kotak. Jangan lupa like dan share jika suka dan nantikan video selanjutnya dari Kreativo.